Hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Teman-teman kelas 6, sebelum kita belajar memahami cara membaca infografis dan menggambar otak rumah, sebaiknya berdoa dulu ya. Dan jangan lupa siapkan buku catatan kamu. Semangat belajar ya teman-teman. Nanti kamu ke rumahku ya, Eli. Iya, aku juga udah bilang ayahku kalau ke Jakarta harus ketemu kamu, Ra. Kamu naik apa ke sini? Kayaknya naik kapal aku, soalnya ayahku bawa mobil juga. Udah dulu ya, aku mau beres-beres. Dadah. Oke, Eli, sampai ketemu ya. Dadah. Kok senang betul anak papa? Ada apa ya, Nak? Rara habis video call sama Eli, Pa. Dia bilang dia mau kesini. Rara seneng banget. Soalnya udah lama gak ketemu Eli. Nanti Eli boleh kan nginep sini, Pa? Boleh, Nak.
Oh ya Pak, dulu kan kita pindah ke Jakarta dari Lampung itu naik pesawat. Tapi Eli naik kapal laut, soalnya ayahnya bawa mobil. Kenapa nggak pakai pesawat aja ya Pak? Kalau naik pesawat, mobilnya nggak bisa masuk ke dalam pesawat. Tapi kalau naik kapal, mobilnya bisa masuk ke dalam kapal. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pakai kapal laut, lebih cepat atau lebih lambat perjalanannya? Terus kalau misalnya pakai kapal laut, lebih mahal nggak tiketnya? Rara belum pernah nih, jadi pengen tahu. Oh iya, Rara belum pernah naik kapal laut ya? Sebentar, Papa tunjukkan sesuatu. Kemarin ada Papa foto. Nah, ini dia. Ah, ini. Apa nih, Pak? Ya, ini adalah infografis jadwal keberangkatan kapal motor Halilintar. Jadi, di sini ada semua info yang dibutuhkan kalau mau menggunakan kapal motor Halilintar. Nah, sekarang coba Rara ambil buku catatan Rara. Oke, Pak. Sebentar ya. Teman-teman, buku catatan kalian sudah siap kan? Ayo kita bahas bersama-sama cara membaca infografisnya. Kalau Rara mau naik kapal Halilintar, Rara bisa baca infografis ini. Karena di sini tertulis rute yang dilalui kapal, harga tiket, fasilitas yang didapatkan penumpang, sampai kontak yang bisa dihubungi kalau Rara mau tanyakan hal lain yang nggak tertulis di sini. Coba Papa tanya, dari infografis ini, Rara tahu nggak ada berapa rute perjalanan yang dilayani kapal Halilintar? Rute itu perjalanan kapal dari satu tempat ke tujuannya kan, Pak? Iya, benar. Coba Rara tulis jawabannya di buku catatan. Lalu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memesan atau membeli tiket? Ah, Rara tahu. Selanjutnya, nah, fasilitas apa dan layanan apa saja yang termasuk dalam harga tiket? Fasilitas itu apa, Pak? Fasilitas itu hal apa saja yang didapatkan penumpang dari pengelola kapal. Berarti makan pagi, siang, dan malam. Betul. Pinter anak Papa. Ada lagi yang diberikan secara gratis. Coba perhatikan lagi. Oh, ini kan, Pak. Gratis bagasi 40 kg. Ayo, tulis di buku. Benar semua, Pak? Ya, betul. Yeay, jawaban Rara benar semua. Teman-teman di rumah, kasih lihat juga ya jawaban kalian ke guru atau ke orang tua supaya bisa diperiksa jawaban yang benar. Seru banget nih, lagi belajar apa sih? Mama mau tahu dong. Iya nih, Mak. Kayaknya naik kapal laut seru ya, Mak. Mak, kapan-kapan nanti kita naik kapal yuk. Boleh. Tapi kan sekarang masa pandemi. Nggak boleh pergi jauh-jauh dulu. Mak, kapal laut bisa bawa mobil juga loh. Berarti kalau kita naik kapal laut,
bisa bawa barang yang banyak banget buat teman-teman Rara yang masih tinggal di sana. Emangnya kamu mau bawa apaan aja sih Rara buat teman-teman? Mau bawa mainan dan makanan yang enak-enak di sini. Hehe. Nih, misalnya. Rara membawa makanan dan mainan untuk teman-teman Rara. Rara harus buat peti kemas berbentuk balok berukuran 6x2,4x2,6 meter. Bahan yang Rara akan gunakan adalah lembaran baja yang tiap lembarnya berukuran 120x92 cm. Berarti, berapakah lembar baja yang harus Rara siapkan? Rara harus tahu dulu luas permukaan yang menyerupai balok. Setelah itu, Rara bagi dengan luas lembar baja yang berbentuk persegi panjang. Luas permukaan peti kemas itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Rara masukkan angkanya. Jadinya 2 x 36,24 = 72,48 meter persegi. Kalau diubah jadi sentimeter, jadi 724.800 cm persegi. Lalu selembar baja luasnya 120 x 92. Hasilnya 11.040 cm persegi. Terus, Rara bagi deh yang tadi. 724.800 dibagi 11.040 sama dengan hasilnya desimal. Rara bulatkan ke atas. Berarti Rara akan minta 66 lembar baja ke papa. Jawaban Rara betul. Pinter, Rara. Kalian udah tahu kan cara hitungnya? Sekarang, coba kalian kerjakan lagi soal yang lainnya juga ya. Berapa lembaran baja yang akan aku butuhkan kalau aku membuat peti kemas yang seperti ini? Seperti ini. Dan yang seperti ini. Setelah mengerjakan, minta evaluasi dari orang tua atau guru kamu juga ya. Aku bisa mengerjakan soal yang tadi, kamu juga pasti bisa. Makasih ya Bu ya. Rara, kamu kenapa sayang? Kok mama lihat kamu cemberut aja sih? Rara bosen ya? Sedikit sih Mak, tapi Rara ngerti kok. Kita kan emang harus berjarak dan mengurangi interaksi sama orang lain. Kangen sih sama teman-teman, tapi ya mau gimana lagi? Iyo, kita memang harus berusaha mencegah penularan virus COVID-19. Nah, Rara juga harus terus berdoa ya nak ya, supaya keadaannya bisa kembali normal. Rara bisa sekolah lagi, terus main sama teman-teman deh. Amin. Oh iya, Ra, itu kamu gambar apa sih? Lagi gambar kotak. Kotak? Mama boleh lihat gak? Boleh. Coba mama lihat ya. Oh, ini kotak kemasan ya, Ra ya? Iya. Oh iya, nih mama punya pertanyaan buat Rara. Kalau misalnya mama dapat pesanan makanan dari luar kota, terus mama mau kirim makanan pakai kotak 1x1x1 meter, gimana? Tapi ekspedisinya punya dua pilihan peti kemas dengan ukuran seperti ini.
Menurut Rara, Mama pakai yang mana ya yang bisa muat kotak makanan Mama lebih banyak? Kotak makanan Mama berbentuk kubus. Peti kemas dari ekspedisi menyerupai balok. Berarti Rara harus tahu masing-masing volume dulu, Mak. Coba Rara hitung ya. Pertama, volume kotak makanan Mama. Berarti 1 × 1 × 1 sama dengan 1 meter kubik. Rara mau hitung yang peti kemas A dulu. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya 3000 meter kubik. Terus, volume peti kemas Rara bagi dengan volume kotak makanan Mama. Berarti muat... Wah, 3000 kotak makanan, Mak! Wah, banyak ya, Ra, ya. Nah, terus-terus kalau misalnya yang ini nih, kotak kemasan B gimana? Kalau peti kemas B... Volumenya berarti 25 × 12 × 5, hasilnya 1500 meter kubik. Berarti jumlah kotak makanan yang bisa masuk ke dalam peti kemas bisa 1500 kotak, Mak. Wah, peti kemas A lebih besar, jadi lebih muat banyak. Peti kemas A kan muat 3000 kotak. Kalau peti kemas B, 1500 kotak aja, Mak. Wah, Rara pinter banget. Ih, hebat deh. Iya, Pak. Sebentar ya. Lagi apa, Nak? Lagi chat sama Eli nih, Pak. Rara makin gak sabar deh main bareng sama Eli lagi. Zaman sekarang enak ya, Pak. Kalau misalnya Rara kangen sama teman, bisa ngechat, bisa video call lagi. Kalau zaman dulu Mama mah susah, masih surat menyurat, Ra. Nulis surat, Mak. Iya, Ra. Kalau zaman dulu mana ada gadget canggih kayak sekarang. Mama biasanya surat menyurat sama teman Mama kalau Mama kangen. Tapi disitulah yang bikin antusias, Rara. Karena nunggu balasannya lumayan lama. Oh, gitu ya, Mak. Kalau sekarang kan Rara kirim pesan ke Eli, Eli langsung balas. Jadi kayak ngobrol gitu. Kalau pakai surat, karena harus menulis dengan tangan sendiri, rasanya lebih personal. Kadang menanyakan tentang apa kabar. Sekalian menanyakan tentang keadaannya. Bukan pesan singkat kayak kamu dan Eli begini. Sayang ya, Mak. Anak zaman sekarang nggak merasakan tukar surat kayak kita dulu. Iya, Pak, bener. Tapi kalau Rara mau coba, tetap bisa loh. Beneran, Mak. Nanti diantar Pak Pos ya? Iya, betul, Rara. Nah, sekarang coba Rara tulis surat buat Eli. Di situ Rara tulis gimana perasaannya Rara ketika menunggu Eli datang. Rara juga bisa menggambar rute perjalanan Eli ke sini. Kan Eli belum pernah datang ke rumah kita. Mau, Mak. Pak, Rara coba dulu ya. Iya. Apa inget gak waktu apa tulis surat buat Ama? Mm-hmm. Ama nunggunya lama kan balesannya? Iya, iya. Seru ya, Pak, ya zaman dulu. Iya. Teman-teman, kamu juga coba ya. Ini pasti akan seru banget. Ayo kita belajar menulis surat. Aku tulis suratnya dulu ya. Nah, di pertigaan ini kan ada pasar, Rara. Nanti belok ke kiri. Jangan lupa ya, Rara bikin tanda panah di sini nih. Oh, oke, okay, Mak. Masih bikin rute? Iya nih, Pak. Bentar lagi selesai kok. Nah, selesai. Rute dan suratnya. Boleh Papa baca? Boleh. Oke. Untuk Eli, sahabatku di Lampung. Senang sekali rasanya saat aku tahu kamu
akan datang ke Jakarta mengunjungiku. Papa, bacanya jangan kencang-kencang dong. Baca di dalam hati aja. Gitu, dalam hati. Kalau kamu naik angkot, kamu bisa henti dekat pasar. Kok pakai kata henti? Nggak salah? Oh, salah ya, Pak? Iya. Kan kata dasarnya emang henti. Tadinya Rara mau pakai kata imbuhan me, tapi kayaknya kurang tepat. Jadi Rara, imbuhan itu ada me dan ber. Itu adalah imbuhan awalan pada kata dasar, yang berfungsi untuk memperkuat makna kata dasar atau membentuk makna baru dari kata dasar. Bisa berarti memakai sesuatu, misalnya berbaju, atau mempunyai, misalnya bercita-cita. Bisa juga imbuhannya bermakna mengerjakan sesuatu, contohnya berhenti. Kalau imbuhan me, Rara sudah pernah belajar kan? Coba contohnya apa? Mengerjakan sesuatu misalnya melompat, membaca, dan menulis. Betul, Rara. Nanti dibenerin lagi ya. Iya, Pak. Pak, lihat gambar Rara dong. Bagus nggak? Wah, bagus. Lengkap banget. Pasti Eli nggak akan nyasar datang ke sini. Surat siap dikirim. Belum, Pak. Rara benerin dulu kata berhenti yang tadi. Besok suratnya kita kirim ya, Rara. Iya, Mak. Ternyata Surya, Mak, nulis surat. Hari ini, Rara banyak belajar sama Mama dan Papa. Dari cara baca infografis, menghitung lembaran baja yang Rara butuh, kalau mau membuat peti kemas. Rara juga hitung peti kemas yang bisa muat banyak kotak makanan Mama. Terakhir yang paling seru, Mak. Menulis surat sambil belajar kata imbuhan. Alhamdulillah ya, Pak. Rara dapat ilmu baru. Sudah malam nih. Kita tidur yuk. Yuk.